Kita saksikan kembali di sini akan terjadi adu. Tendangan pertama kali ini akan dieksekusi oleh saudara Keikibo tentunya. Cukup baik kita saksikan pada sore hari ini. Merupakan salah satu pemain yang cukup berbahaya di timnya kali ini. Mampukah saudara Keikibo di sana dapat mencetak gol kali ini? Kita saksikan. Cukup tenang nampaknya penjaga gawang kali ini. Cukup baik yang dilakukan dari penjaga gawang dari Prima Jaya, dari tendangan keras saudara Keikibo tadi tentunya mampu ditepis cukup baik. Kali ini Novel melakukan tendangan. Tidak mampu ditepis dari penjaga gawang dari Bukit Damai tentunya. Tidak terlalu keras tendangan tadinya, namun sangat terarah ke sudut gawang. Kali ini kita saksikan penjaga gawang dari Puma Jaya cukup tenang kelihatannya. Raut wajah yang dilakukan senyum manis kelihatannya di sana pemirsa. Mencoba mengarahkan pemain lawan kali ini mengarahkan tendangan ke kiri barunya. Kita saksikan. Pulang saja. Dibalas selebrasi dari sekian tentunya. Cukup baik. Kali ini saudara Madun kali ini kita saksikan. Mampukah dia merobek gawang kali ini? Tendangan si Madun kali ini akan sangat-sangat keras kita saksikan. Menjaga gawang. Kita lihat. Madun. Terlalu lemah. Terlalu lemah tendangan dari saudara Madun tadinya. Sangat-sangat baik penjaga gawang dari Bukit Damai menghalau tendangan dari Madun. Kali ini Ahmad Rifai atau sering dikatakan saudara Uco tentunya. Percaya kali ini Madun untuk mengeksekusi tendangan. Baik sekali kali ini. Sudah baik penjaga gawang tadi membaca tendangan dari Ahmad Rifai, namun kurang cermat penjaga gawang tadinya. Kali ini kita saksikan saudara Usuk kali ini sebagai eksekutor selanjutnya dari Puma Jaya Bangun Jaya akan menambah gol kali ini kita saksikan. Baik sekali. Dua kali tendangan ke tengah saja kurang mengarahkan bola ke sudut kiri ataupun ke sudut kanan tentunya. Saat ini saudara Ajis kembali tantang wajah menggebol gawang. Kali ini kita lihat wajah yang sudah kurang tenang dari Mister Gawang. Tahan. Jadi kan sementara masih seimbang. Kalau ini kita saksikan kembali, akankah pemain dari Prima Jaya akan menendang ke tengah kembali atau mengarahkan tendangan ke kiri atau ke kanan? Cukup keras.
Keras sekali tendangan, tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang Garuda yang sudah mampu ditepis. Namun tendangan yang cukup keras tadinya masuk ke dalam mulut gawang. Lalu menuju ke saksinya saudara Kanu. Penentuan Kalun apabila tidak gol Kalun di mata, sudah bisa dipastikan Puma Jaya bakal maju ke babak selanjutnya. Saksikan kali ini Raut aja yang tegang kali ini dari penjaga gawang Puma Jaya. Kita lihat selebrasi kali saudara Kano. Kedudukan masih seimbang. Kita lihat saksikan kali ini pertandingan sore hari ini. Masuk ke dalam, cukup keras. Masuk ke dalam, mengenai tiang dalam ternyata bukan tiang luar. Penjaga gawang. Tambah satu pemain kali ini. Kali ini penjaga gawang melawan penjaga gawang tentunya kali ini. Kita saksikan. Kali ini penjaga gawang dipaksa untuk harus menendang ke gawang kali ini. Mengenai mistar kali ini, penendang terakhir kali ini jadi penentuan. Akankah penjaga gawang dari Puma Jaya Bangun Jaya dapat menjebol gawang? Apabila terjadi gol maka sudah dipastikan Puma Jaya akan lolos ke babak selanjutnya. Kita lihat. Puma Jaya lolos ke babak selanjutnya. Bukit damai tentunya harus besar hati menerima kekalahan pada sore hari ini, di mana diharapkan untuk event selanjutnya kemungkinan lebih beruntung di event yang saat sekarang ini.